الحمد لله الحمد لله القائل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, bertakwalah kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan takwa sahaja dapat menjayakan kita di dunia dan akhirat, dan memang menjadi kebenaran dan kenyataan bahawa orang yang bertakwa sahaja menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di syurga, di akhirat nanti disediakan syurga bagi orang yang bertakwa, termasuknya orang-orang yang bertakwa iaitu orang yang beramal, orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan bertakwa inilah kita akan berbekal dengannya di dunia ini sebelum daripada kita meninggal dunia. Allah Taala firman sebagai pesan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khayraz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hendaklah kamu berbekal, kerana sebaik-baik bekalan ialah bertakwa. Oleh itu bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Hadirin jumaat yang dikasihi sekalian, keadilan, kuam yutitam, memang menjadi perkara yang setiap orang nak tegak di atas muka dunia. Pada diri kita sendiri pun memang kita nak tegak keadilan. Kadang-kadang perkara yang berlaku di dalam hidup kita, kita sendiri pandang hukum gapo betul gapo salah. Apatah lagi orang lain tengok kita, adakah kita betul, adakah kita salah. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, neraca Allah ataupun kelo Allah Ta'ala memang jelas keadilan tertegaknya apabila seseorang mengerjakan perkara yang betul dengan syariat dan suruhnya. Dan juga kalau sekiranya seseorang menyalahi, tak serupa ataupun dia langgar perintah, ia juga dinamakan keadilan yang mesti dihukum. Oleh itu, kedua-duanya sama ada baik maupun jahat, hukum Allah utama kali adalah menghukumnya mengikut apa yang berlaku dan ada bukti dalil seperti mana ditulis oleh malaikat Raqib dan Atiq. Kita memang lari tak lepas. Apatah lagi kalau sekiranya keadilan yang dihukum oleh hakim di atas muka dunia, sama ada hukumnya itu betul maupun hukumnya itu salah, memang menjadi suatu perkara yang manusia pakak-pakak duk cari untuk menegakkan keadilan. Allah firman, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kamu hukum di antara manusia, hendaklah kamu hukum dengan keadilan. Tapi di dunia sekarang ini, ikhwah yang dikasihi sekalian, dunia terbahagi kepada beberapa pihak, yang sebahagiannya
masih lagi nak menegakkan keadilan sama ada orang Islam maupun orang kafir. Tapi sebahagian daripada golongan manusia di atas muka bumi, walaupun cerdik, bijak, kaya dan maju dengan teknologi, apabila kita melihat terutamanya negara-negara barat yang lam iang kepada pihak mereka, tidak mahu menegakkan keadilan dan buat heloh dan dakwa dengan pelbagai dakwa supaya menipunya kacamata dunia nak jadi dunia berpihak kepada mereka. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kalaulah kita tinjau kepada satu ongkon yang besar radab dunia, iaitunya Sahab Prachachat, memang setiap negara mesti kena sangkat adanya khisi dia di Sahab Prachachat untuk menjadi wakil negara masing-masing bersuara dan bermesyuarat. Tapi bila kita tengok amnat ataupun kuasa wito yang ada pada sebahagian negara, sepatutnya semua perkara yang berlaku di mana-mana negara ditegakkan dengan keadilan mengikut kenyataan kotecing. Tapi apabila kita melihat sekarang ini, dunia sudah pun terbalik kelu, sudah pun musing uno semula ataupun dia musing balik. Sepatutnya nak kepada keadilan, tapi kebanyakan negara, terutamanya negara-negara besar yang duk laung kepada dunia nak menegakkan percati patai, keadilan, kesaksamaan dan sebagainya, mereka itulah yang merosakkan keadilan yang sebenar di atas muka bumi. Kalau lebih fokus lagi, cuba kita melihat keadaan yang berlaku di negara Arab, terutama jangan di Gaza pada sekarang ini. Negara-negara yang usaha untuk nak menjadi tengah di antara hukum itu dan ini, memang apabila kita melihat orang yang duduk berenglang bom, tembok, bunuh, dan orang yang duduk sokong harta benda keuangan, iaitunya Amerika. Itulah Allah Subhanahu wa taala royak di dalam Al-Quran, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Hei Muhammad, hei umat Muhammad, kamu akan dapati, akan boleh tengok orang yang paling seteru sekali dengan orang-orang beriman, iaitunya orang Yahudi dan orang-orang syirik musyrikin. Bila kita tengok dalam angka ataupun tualik peracakon yang ada di negeri Israel pada sekarang ni yang beragama Yahudi, lebih kurang dalam 7 juta orang. Bila kita tengok orang Yahudi yang berada di Amerika, lebih banyak daripada orang Yahudi yang ada di bumi Israel lagi, lebih daripada 7 juta. Ini menunjukkan bahawa Yahudi walaupun mereka itu sedikit, tapi mereka krong amnat di atas muka dunia sehingga siapa sahaja tak boleh lawan dengan orang Yahudi. Apa rahsia yang ada pada orang Yahudi? Memang Allah Subhanahu Wa Taala mengatur macam tu. Walaupun orang Islam yang begitu ramai, kita pun yakin bahawa kita berada di akhir-akhir dunia. Kita ramai adalah seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW, ramai seperti buih. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tetapi kamu pada hari itu, iaitunya siapa dah masa kita yang ada di atas dunia lebih daripada 2,000 juta orang Islam seluruh dunia, tapi kita tak boleh buat apa-apa terhadap mereka. Banyak adalah banyak seperti buih. Adakah, cuba kita tanya katanya, adakah kita redha dengan banyaknya orang Islam, terutamanya orang-orang Arab yang berada di keliling negara Israel, tapi tidak boleh
memenangi ataupun tidak boleh kuat seperti mana kuatnya Israel yang disokong oleh Amerika. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, kalaulah kita tengok peristiwa-peristiwa yang berlaku hari ini, saya tengok kemarin baru Amerika beri senjata kepada Israel lebih daripada kau pantan senjata. Kalau timbang kilo, masya Allah, banyaknya senjata-senjata yang diberi untuk bom ataupun untuk bunuh orang-orang Islam. Hampir-hampir hari ini dekatnya 20,000, dekatnya 20,000 orang yang meninggal dunia, dan lebih daripada hampir-hampir 50,000 orang Gaza yang cedera parah. Ada pikan talak ciwit, ada sebahagiannya yang pikan sebahagian daripada tubuh badan dia dan sebagainya. Ikhwah yang dikasihi sekalian, di manakah keadilan yang kita ingin melihat di atas muka dunia? Dan kalau kita buat soalan, siapakah yang sebenar pupuk kandrai tuacing? Dunia sekarang ni, apa yang kita beri pupuk? Kau ataupun kita duk tengok berita, memang berita di negara kita, dia tak buka perkara-perkara yang ada di sebalik berita yang sebenar. Sebab negara kita ni, dia ambil kau krok, dia ambil kau, hok di tapih oleh Europe ataupun hok Amerika. Hok siap-siap dah yang nak ui kepada dunia katanya, mung nanti dengar berita ni. Tapi berita yang sebenar yang berlaku di medan peperangan, memang kalau sekiranya kita pandai berbahasa, bukan bahasa sia, kita akan boleh tengok keadaan yang sebenar yang nakau Islam sendiri lapor kepada penduduk dunia apa yang berlaku. Ini kita memang percaya bahawa orang Islam kita dia tidak bohong terhadap berita yang dia siar di dalam media yang dihantar kepada seluruh dunia. Mudah-mudahan dengan doa yang selalu kita minta, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemenangan kepada orang Islam dan akan menjadikan Islam lebih kuat daripada sekarang ni, insya-Allah. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, al-islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada mana-mana kaum, mana-mana agama lebih tinggi daripada Islam. Dan Allah Taala firman juga, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu benar-benar tolong agama Allah, bantu agama Allah, nescaya Allah akan tolong kamu dan akan menegakkan pendirian kamu. Dalam artinya Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kamu. Soalannya, adakah siapa masa tu? Siapa masa yang sebenarnya kita memang tolong bantu agama Allah? Hak ni kita kena tanya diri kita sendiri. Kita pensuaneng orang yang menegak agama Allah di atas muka bumi ke, ataupun kita duduk alik sebalik pada tu, kita sendiri duduk totan, sedangkan kita tak tahu katanya kita duduk totan. Marilah kita pakat sedar bahawa agama yang diredai oleh Allah iaitunya Islam, dan kita semua adalah adik-beradik diikat dengan perkataan ukhuwah Islamiyah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka dengan kita berdoa dan kita mohon dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga orang-orang Islam kita yang terkorban di medan peperangan, mereka itu adalah mati syahid, diampun dosa-dosa mereka, diangkat darajat mereka, didudukkan mereka ke dalam syurga. Orang yang luka parah dan orang yang cedera ataupun cacat, mudah-mudahan insya-Allah akan adanya bantuan kepada mereka. Dan saya yakin bahawa bila siapa satu masa yang Allah Ta'ala takdir, Islam akan bangun semula seperti mana yang ditulis oleh seorang-orang Arab kitab kecil. Dia tulis al-mustaqbal li hadzal din, al-mustaqbal li hadzal din, anakop masa depan
sikit lagi kemenengih adalah akan dibahagi, akan diberi kepada agama ini, iaitunya agama Islam. Mudah-mudahan dengan kita ada semangat dan kita adanya wawasan, Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan lagi kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil 'ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaat yang dikasihi sekalian, takwa adalah sepenting-penting perkara di dalam kehidupan kita. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar. Sebelum daripada kita nak mati, yakinkanlah bahawa kita mesti mati di dalam Islam. Kita mesti berimeh dengan imeh yang kejap, kemah dan tidak gonye. Pendirian kita mesti kemah dan tidak ada perubahan di dalam pendirian yang dinamakan sebagai seorang Muslim yang berimeh dan beramal soleh dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingin sedikit saya beri peringatan kepada diri saya sendiri dan ikhwah yang dikasihi sekalian, bahawa kita berada di akhir-akhir zaman. Yang EPH katanya akhir zaman lama lagi. Bahkan di zaman kita inilah akhir zaman, akhir dunia, akhir dekat-dekat dengan nak berlakunya hari kiamat. Maka perkara-perkara yang Allah Ta'ala sudah pun takdir, sama ada alamat kiamat hak kecil ataupun alamat kiamat hak besar yang lagi akan datang, hak berlaku-berlaku dah. Dan akan berlaku beberapa perkara yang kadang-kadang kita maikat, kita tak suka-suka katanya benda tu akan berlaku, tapi tetap akan berlaku. Seperti mana yang Allah Ta'ala firman di dalam Quran dan Nabi SAW royak dan sebut di dalam hadis-hadisnya. Hak pentingnya, marilah kita pakat pedekat diri kita dengan agama. Marilah kita pakat belajar, pakat ngaji, pakat amal, pakat buat, pakat istiqamah, pakat sungguh dalam hidup kita. Tak ada siapa yang boleh beri nasihat lebih daripada diri kita kepada kita sendiri. Kalaulah kita dengar orang mengajar, orang ceramah, orang khutbah, sedap weh kita kata orang tu ceramah, tapi tak sedap seperti mana kita royak kepada diri kita sendiri. Saya ingin kita pakat baiki hidup. Orang Arab dia katanya aslih nafsak, baikilah dirimu sendiri. Wad'u ghairak. Lebih pada tu, maknanya lepas daripada kita baiki diri kita, maka kita seru orang. Royak kebaikan kepada orang. Orang nak terima, tak saya terima, hak tu bukan kerjaan kita. Hak pentingnya, baiki diri masing-masing, dan kita mesti yakin bahawa kita akan turun kubur sore. Kita akan jumpa dengan Allah Ta'ala pun sore. Allah firman di dalam akhir surah Maryam, wa ya'tina farda. Orang, tiap-tiap orang akan berjumpa dengan kami dalam keadaan sore. Cuba kita gambar, kita akan bertemu dengan Allah dan akan menerima balasan apa yang kita buat. Sore-sore kita tidak ada penterjemuh, tidak ada orang tolong,
maka pada waktu itulah kita akan sedar bahawa istimewanya kita hidup di atas muka dunia yang Allah Ta'ala pilih kita sebagai hamba dia. Sebagai seorang Muslim. Dengan kita tak biasa minta nak jadi orang Islam. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dengan kita tak biasa minta walaupun nak jadi manusia pun kita tak biasa minta. Tapi Allah Ta'ala takdir kita jadi manusia. Bui pula umur kepada kita, masa kepada kita. Jadi kita mari duduk atas dunia, peluang yang paling besar, marilah kita pakat sedar kehidupan kita. Jangan merugikan masa, jangan sia-siakan usaha, kerja, makan, minum, muamalah kita sesama manusia. Sebab ini adalah peluang hanya sekali berlaku tiap-tiap orang. Bila mati tidak boleh kembali semula ke dunia, maka saya pesan kepada diri saya sendiri utama sekali dan ikhwah hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah kita pakat kembali kepada agama. Kembali kepada Allah. Yang satu hari nanti, Allah Ta'ala akan panggil kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai orang-orang yang mempunyai hati yang tenang, jiwa yang bersih, kembalikanlah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu redha dan diredhai. Masukkanlah kamu di dalam golongan hamba-hambaku yang baik dan masukkanlah kamu ke dalam syurga. Orang nak boleh duduk di dalam syurga, kena bersih. Tidak ada dosa. Hati cuci bersih. Amalan soleh. Dan semua tidak adanya di dalam hidup dia perkara-perkara yang tidak baik. Barulah dia boleh duduk di dalam syurga. Maka insaflah. Sebelum daripada kita sampai saat hembus nafas yang terakhir, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita keselamatan, kebaikan dunia dan akhirat, dan bawakanlah diri kita sendiri untuk menuju ke alam sana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك الكفرة والملحدين واليهود ومن عاونهم يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.